Parlimen P118 tak pernah sunyi dengan aktiviti riadah dan komuniti. Tiap-tiap minggu, pasti ada acara menarik berlaku di sekitar. Terbaru, saya sempat belajar seni kreatif batik Shibori dengan kaum wanita dari NGO Kasih Wanis. Batik Shibori berasal dari Jepun merupakan teknik pewarnaan dan pembuatan motif dengan cara diikat, dilipat dan disimpul. Jadi kita nak menolong wanita actually suri rumah yang sebenarnya untuk ikutkan Shibori ni dia tidak memerlukan modal yang banyak sangat dan you boleh buat di rumah dan you tak perlu ada satu kawasan yang spesifik untuk you buat Shibori ni. So oleh itu kita nak encourage ibu-ibu tunggal ataupun wanita-wanita yang tidak bekerja, jika berminat dengan program batik Shibori ni, mungkin dia boleh memulakan perniagaan dari rumah. Berbeza dengan batik canting, batik Shibori ini lebih simple, tak banyak bahan dan boleh dilakukan di rumah saja. Sesuai buat wanita yang menginginkan hobi berbeza mahupun belajar sebagai kemahiran tambahan yang boleh diusahakan nanti. Beza dia ni lebih mudah lah. Dulu kita kena pakai soda ash. Lepas buat tie and dye tu kita kena keringkan. Lepas tu sapu soda ash tu 2 hari. Baru boleh guna lah. Buat saya yang cuba buat first time, mudah dan seronok. Bak kata sifunya, batik ni macam matematik, ada formula. Dan hasilnya, nah, macam, boleh jual tak? So, kita memang pernah dengar tentang batik Shibori ni under PWB di negeri Selangor. So, oleh itu kami berhasrat, NGO kami ni kami nak memperkenalkan di wilayah Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur tiada NGO yang bawa untuk program-program seperti ini. Saya menyokong bengkel sebegini yang mampu meningkat kemahiran sekaligus mampu digunapakai sebagai skill dalam meneroka peluang yang baru. Dari bengkel batik, saya tajamkan skill main bowling dengan penduduk P118. Ini sebenarnya pertandingan bowling antara MPP Subzone 5 yang cukup happening. Manakan tidak, semua nak lepaskan stres bekerja. Kedua-dua acara ini adalah sebahagian daripada gambaran apa yang saya lalui pada hujung minggu. Banyak lagi acara komuniti di sekitar kawasan saya dan pasti ada yang nak tahu bagaimana nak buat program macam ni di P118, bukan? Jika ada idea mahupun cadangan untuk menganjurkan acara menarik, bolehlah kongsi dengan saya.